Oke okay guys, hari ini Bocil mau kasih lihat kucing peliharaannya dia nih. Kucing peliharaan namanya si Owi. Owi ini kotor banget sekarang. Karena ini dia lagi tidur di dalam rumah ini. Iya, soalnya kan kita kucing-kucingku suka kan bicara. Perkenalkan dulu namanya siapa, warnanya jadi putih. Jadi yang belum tahu kucingku ini namanya siapa dan dia seberapa lama. Jadi ini tuh Owi. Aduh kaget. Kalau Snowy nama lengkapnya. Nama lengkapnya Snowy, dipanggil Owi. Nah, karena dia berwarna putih, matanya biru loh guys. Sebetulnya aku dulu tuh maunya kasih namanya Snow. Nah, cuma ini habis digrumi waktu itu, bersih sudah, sekarang kotor karena dia main-main pasir. Tunggulin dia, Pak. Biarin aja. Hati-hati, dia tuh suka. Nah, si Owi ini kucing aku. Nah, dia tuh lucu banget, tapi sayangnya nakal banget. Lucunya ya, karena apa lucunya ini? Coba bisa aja sama dia karena kalau menurutku putih, terus dia warnanya agak kuning-kuning sedikit. Dan sekarang Owi ini suka nyakar sama suka gigit kan? Iya, bener kan? Tambah nakal. Dulu itu badannya udah segini besar, kita pelihara itu masih kecil. Sekecil, masih 3/4 dari ini aja ya, masih nggak segini besar. Enggak lah, lebih besar dikit, 3/4-nya lah, masih agak besar guys. Tapi sekarang udah gede badannya. Tapi lucunya kucing ini penakut ya guys. Sama kucing lain selalu dihajar habis-habisan. Bahkan dia sampai luka-luka. Pernah satu kali tuh sampai kepalanya berbaret-baret ya guys. Dicakar-cakar sama kucing lain. Gimana namanya Bocil? Brown. Namanya Brown ya. Ada yang Brown. Lebih ya. Besar dari dia sih. Ya. Sama ada Oreo. Satu kucing Oreo namanya. Tapi Oreo tuh cuma adu mulut guys. Iya. Kalau Brown tuh... Kalau Brown tuh tukang hajar. Hajar ya. Kucing lain. Putih, tapi cewek. Dalam tiga juga ada. Nah, itu tuh luka-luka gara-gara apa? Karena Oreo, gara-gara si Brown ini. Brown ini kucingnya gede, guys. Gitu. Ini jangan lihat gini ya, guys. Ini suka nyakar orang. Kadang kita kalau ada kaki gitu ya, dia dempetin, dia gigit tuh sama dia. Tapi nggak sakit sih, karena kan dia kucing, jadi giginya nggak sakit. Kalau anjing tuh giginya sakit banget. Ini karena kucing sih. Jadi tapi giginya kucing nyakarnya sakit. Cuma nyakarnya karena kukunya nggak pernah dipotong, aku, jadi sakit. Iya, kucing tuh memang nyakarnya sakit guys. Iya, karena kukunya nggak pernah dipotong. Kalau kukunya dipotong sih nggak sakit juga. Tapi kalau kucingku ini beda sama kucing lainnya guys. Dia itu selain suka gigit, dia tuh suka nyakar. Tapi nyakarnya nggak terlalu kenceng guys. Aku pernah dicakar sama dia, tapi nggak sakit. Gak ada rasanya. Dia cuma gitu aja. Untuk kalian yang punya kucing juga peliharaan di rumah, coba di komen di kolom komentar ya, gimana sih merawatnya supaya lebih baik. Karena kucing ini nakal banget. Terus sekarang itu beolnya sembarangan nih guys. Jadi, bikin kesal si Bocil nih. Tadi juga baru beol sembarangan. Baru sembarangan. Itu kalau itu ya, kalau katanya orang-orang tuh gak boleh didik dia jahat-jahat, kayak dimarahin, gak boleh diteriakin, gak boleh dianeh-anehin. Aku udah mencoba guys, tapi percuma guys, jadi gak ada gunanya ya gitu. Itu gak guna, karena kucing ini kalau tambah dilembutin tambah nakal guys. Gak bisa dilembutin ya. Ya susah dilembutin, kalau dimarahin malah ngambek, nyakar-nyakar, gigit-gigit. Ini sudah aku susahnya jaga. Nah, jadi bagi yang punya pengalaman pelihara kucing, coba di-share di kolom komentar. Oke, ya udah. Sampai sini video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Bye.